Represent! Represent! Siap Presiden! Kamu siap Presiden! Baik, pemirsa, inilah dia video-video yang menjadi viral usai Pilpres tentunya, di mana kemudian masing-masing pendukung dari pasangan calon presiden juga calon wakil presiden ini begitu yakin bahwa jagoan mereka menang. Kita lihat tadi, ini memang salah satu pernyataan yang disebutkan oleh calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini yang menarik, ini adalah Kamis 18 April. Artinya video ini atau keadaan ini terjadi satu hari setelah pemilu pencoblosan berlangsung. Dan kemudian para pendukung atau para purnawirawan TNI yang datang menemui capres nomor urut 02 ini sudah yakin dan menyebut, memanggil, menyapa Prabowo Subianto sebagai presiden. Hal yang sama juga tentunya, ini sambil Anda saksikan juga videonya. Hal yang sama juga, ini kemudian video yang menjadi viral hari ini, di mana anggota TKN, para pendukung dari kubu 01, kita lihat di sana ada Mas Arya Sinulinga juga. Ini kemudian menyapa, siap presiden, siap presiden. Nah, itu yang perlu kita korek, kita ingin tahu. Sebenarnya ini maksudnya apa? Karena memang belum disahkan juga, jumlah suaranya juga belum tahu dari masing-masing kubu. Masing-masing kubu juga masih mengklaim kemenangan. Benarkah Bang Andi Rosiade sudah hadir di samping saya? Kalau dari senyumnya seperti senyum bahagia, begitu lolos. Senyum DPR. Itu dia. Bau-bau ininya udah, bau-bau senayanya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Mas Arya, gimana kabarnya? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dan juga pakar mikro ekspresi, Mas Gedi Putra. Nanti kita akan lihat bagaimana ekspresi, apa yang terlihat dari video-video itu, begitu Mas. Tapi Bang Andri, yang tadi sudah kita saksikan video pertama. Ini para purnawirawan bertemu dengan Prabowo, kemudian yakin bilang, Pak Presiden semua yang memanggil itu. Ya. Itu pernyataan memang yakin atau seperti apa atau malah guyonan atau bagaimana sih? Saya ada di situ. Oke, Bang. Jadi itu sore-sore ya. Sore-sore para purnawirawan. Jadi yang diparodikan oleh Bang Arya Sinulinga dan teman-teman TKN ini adalah para purnawirawan. Okay. Para pejuang yang mengorbankan dan mempertaruhkan nyawanya demi kedaulatan NKRI. Ya, yang diparodikan, yang dihina, dilecehkan oleh teman-teman TKN ini adalah purnawirawan. TNI yang pernah berjuang di tim-tim, berjuang di Aceh, di daerah-daerah konflik lainnya untuk membela kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu dulu ya, supaya tahu dulu nih, supaya rakyat tahu bahwa yang dihina, yang diparodikan adalah purnawirawan TNI. Baik. Itu satu. Yang kedua adalah hormat. Ya, yang dibikin tertawa, parodi itu kan hormat ala militer ya. Bagaimana seorang purnawirawan TNI menghormati TNI yang lain ya. Ya. Dan ini hormat ala militer. Nah, saya terlihat selain menghina purnawirawan, teman-teman TKN ini tidak menghargai para pejuang-pejuangnya. Teman-teman TKN ini juga terkesan menistakan institusi TNI dengan menghina hormat militer yang ada di institusi TNI. Yang ketiga, ya, dengan segala hormat, Bang Arya dan kawan-kawan ini juga menghina dan mengajarkan kepada publik rakyat Indonesia bahwa panglima tertinggi kita, Pak Joko Widodo, memang boleh dilecehkan orang pendukungnya, tim suksesnya aja. Apa adegan dilecehkan yang bisa Anda lihat? Lihat dong, bahwa hormatnya lucu-lucuan dengan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau misalnya ada publik nanti melakukan kritik atau mungkin ada yang menghina Pak Presiden, mereka tinggal bilang, loh, timnya saja mengajarkan kepada publik bahwa Pak Jokowi bisa dilecehkan gitu, dengan ditertawa-tawakan. Bayangin paling mah tertinggi loh. Sampai 20 Oktober 2019 ini kan Pak Jokowi masih presiden kita, masih panglima tertinggi kita. Lalu dihina, dilecehkan dengan parodi-parodi yang menurut saya pertama tidak menghargai pejuang, tidak menghargai purnawirawan, veteran yang berjuang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua tidak menghargai institusi TNI. Yang ketiga mereka tidak menghargai panglima tertinggi Republik Indonesia. Mas Arya, betulkah memang itu video yang dibuat tadi rekan-rekan TKN menyalami Pak Jokowi kemudian siap presiden itu merupakan parodi atau ada unsur penghinaan untuk menyindir itu? Ini susahnya kalau baper itu. Jangan baper gitu loh. Satu ya.
yang kami hormati itu presiden beneran, Pak Jokowi. Ya, artinya kita bisa hormat, bisa orang sipil ya, bisa ada yang mau cium tangan silakan, atau mau gini juga silakan. Mau gini ini apakah selamanya ini hormat TNI? Enggak kok. Pramuka juga begini, saya dulu SD juga begini, SD SMP SMA hormatnya begini loh. Waktu SD SMP kalau kita upacara bendera, ini hormatnya begini. Enggak harus upacara militer, bukan harusnya militer gitu, enggak harus begitu gitu. Jadi ini kebanyakan bapernya gitu ya. Kami hormat sama presiden kok. Itu Pak Jokowi presiden, kita bilang, saya nggak bilang, siap Pak Presiden. Loh, memang benar presiden kok. Nah, kalimat presiden di sini ini merujuk pada sekarang memang jabatan Pak Jokowi sebagai presiden atau next karena hasil pemilu sudah menang? Memang Pak Jokowi kan presiden. Mm-hmm. Pak Jokowi presiden, hari juga presiden, tadi malam juga presiden, dan kami hormat pada beliau. Jadi wajar saja, mau hormat begini bisa, mau begini boleh, mau cium tangan juga ada yang mau cium tangannya silakan. Walaupun gitu ya. Ada yang sambil tertawa-tertawa seperti itu tidak karena ada guyonan. Gitu. Karena kita memang suasananya memang santai banget. Okay. Bukan sesuatu yang serius, kita santai banget. Kita baru makan malam, kan kita kemarin baru selesai pemilu ya. Selesai pemilu kemudian selesai nungguin quick count. Habis itu ini pertemuan kita yang lengkap dengan TKI dengan Pak Jokowi. Jadi suasananya sangat fun gitu ya, sangat fun dan Pak Jokowi juga orang yang sangat fun gitu ya. Jadi beliau malah kalau beliau kan langsung datangi orang, dia mau orang toh dia dari videonya kelihatan. Beliau enggak begini-begini gitu ya. Dia tetap dia salaman mau apa? Semuanya boleh. Berbentuk yang kita kenal. Kita kan kenal bapak kita gitu ya. Kita hormati dan beliau menerima hormat kami masing-masing. Soal kita ketawa-ketawa itu memang bagian kami memang lagi fun di situ. Lagi happy aja. Dan sama sekali kita nggak ada buat parodi ya, itu nggak ada parodi sama sekali. Gitu. Baik, mungkin ada baper aja, jangan baper. Mungkin ada tambah. Susah kalau baper nih. Ini bukan baperan ya, bahkan kita lihat salah satu TKN Jokowi, Ma'ruf namanya Bahlil Haladiah, juga memparodikan videonya saya punya, dan di-share di mana-mana bahwa saudara Bahlil berdiri, lalu teman-teman datang, siap Pak Presiden, dia begini. Itu kan memparodikan, jadi saya lihat ini memang Bang Arya boleh beralasan dengan sejuta alasan ya. Ya, tapi karena memang Pak Jokowi kebetulan presiden di situ. Nah, tapi saudara Bahlil Haladiah apa tuh? Wakil direktur atau direktur di TKN itu. Saya lupa jabatannya itu sih. Ya kan saudara Bahlil HIPMI itu. Ya, jadi bukan. Saya itu ketua umum HIPMI yang harusnya sudah dimisioner tahun lalu tapi mungkin karena dia ambisi ya dia punya pengen periodenya berpanjangan, melanggar ADRT itu saudara baik, Bahlil. Kembali, nah kita lagi. Kembali kepada saudara Bahlil ya, direktur TKN ya, yang memparodikan juga seperti itu. Dia berlaku, siap presiden, kata timnya Bahlil, oh Bahlil hormat, ngangguk-ngangguk gitu. Ini kan melecehkan, saya terserah dia mau menghina Pak Prabowo ya, tapi saya gak baperan. Tapi ini ada purnawiran-purnawirawan loh. Ya, yang memang berjuang demi bangsa dan negara, ya, membela kedaulatan Republik Indonesia. Itu ya, melecehkan nggak, bos? Melecehkan. Loh. Pak Prabowo itu melecehkan nggak? Pak Prabowo itu... Kan Prabowo bukan presiden. Loh. Jangan-jangan itu... Nah, itu kalau Pak Jokowi memang disapanya presiden. Kan, tapi kalau presiden. Pak Prabowo... Bedanya, sebentar. Bedanya antara Pak Prabowo dengan Bahlil. Sebentar. Sama posisinya. Beda. Sama-sama jadi, bukan presiden. Kalau Prabowo Subianto, memang panggilannya di internal kami presiden. Nah, dan orang, Purnawiran itu menghormat dengan sepenuh hati, ya, dengan maksud. Sebentar, Bang, sebentar. Bang, sebentar. Abang, bicara nggak saya potong, ya, gitu loh. Nah, jadi maksud saya, Pak Prabowo itu sebagai Letnan Jenderal TNI, ya. Lalu sebagai TNI yang dihormati oleh para purnawan, beliau memberikan hormat. Dan Pak Prabowo juga membalas hormat dengan sepenuh hati, ya. Dengan khidmat kepada purnawiran-purnawiran menunjukkan bahwa Pak Prabowo respect menghormati para purnawiran yang memberikan hormat ke beliau. Beda dengan parodi yang dipertontonkan oleh saudara Bahlil dengan tertawa-tawa, mukanya mesem-mesem. Kita bisa putar nanti, saya kasih videonya. Jadi maksud saya gini deh, Anda boleh saja mencoba menghina Pak Prabowo, tapi saya ingatkan Pak Prabowo memang pemaaf gitu ya. Tapi tolong jangan hina purnawiran-purnawiran kita yang sudah berjuang mempertaruhkan nyawanya gitu loh. Di saat Anda hanya bisa menikmati kemerdekaan, menikmati hasil pembangunan dari perjuangan teman-teman. Saya bisa ngomong gak? TNI itu, gitu, purnawirawan itu. Baik. Saya bisa ngomong. Saya mau dikit aja. Kalau logika pakai logika tadi Andre tadi,
bahwa itu pelecehan dilakukan oleh Bahlil. Sementara Purnawirawan juga melakukan pelecehan terhadap Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo bukan presiden dan nggak ada yang tahu itu Purnawirawan. Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu itu Purnawirawan? Kan tanya-tanya itu adalah internal. Internalnya mereka, internalnya Gerindra. Nggak ada yang tahu itu Purnawirawan. Nggak ada yang kenal. Baik. Apakah ada yang tahu rakyat? Nggak ada yang tahu. Nah, kali kita kan bahwa itu adalah internal mereka. Sama aja, itu pelecehan. Baik. Nah, saya Nanti kita kasih kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kita akan jeda sejenak, termasuk nanti Mas Giri Putra juga akan melihat bagaimana sebenarnya ungkapan ekspresi yang ditunjukkan oleh kedua tim ini. Dan juga nanti kita akan terhubung dengan Mas Nyarwi Ahmad selaku pakar marketing politik tentunya. Setelah jeda berikut ini, Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat sejauh ini tentunya bagaimanakah hasil perolehan suara sementara dari masing-masing pasangan calon presiden juga calon wakil presiden ini melalui situng KPU. Kami akan bawa Anda untuk melihatnya karena hingga sejauh ini sudah masuk 52,42%. Kemudian 56,16% dari para pemilih ini memberikan suaranya kepada pasangan 01 Jokowi Amin. Kemudian juga Prabowo Sandi hingga sejauh ini mendapatkan suara sebesar 43,84%. Dan tentunya 426.000 lebih TPS suaranya sudah masuk, sudah dihitung. Dan masuk ke dalam sistem informasi penghitungan dari KPU ini. Anda bisa lihat. Baik, selanjutnya kami akan bawa Anda kembali untuk berbincang-bincang dengan para narasumber Mas Girdi Putra. Kita akan lihat kembali bagaimana rekaman video yang menjadi viral itu. Sehingga kemudian kita bisa melihat dari ekspresi orang-orang yang terlibat di situ. Apakah memang itu sebuah ucapan yang tulus menyebut presiden begitu baik untuk Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, ataukah memang ada parodi penghinaan seperti dikatakan oleh Bang Andre tadi? Kita sambil saksikan. Dahulu, kalau tadi sempat saya bertanya, ini Mas Arya ketawa-ketawa kenapa begitu kan? Karena itu yang dikatakan oleh Bang Andri, wah ini ada unsur penghinaan, ini parodi dan sebagainya. Tapi kalau kata Mas Arya nih, Mas Kirdi katanya, ini memang suasananya happy, lagi santai, Mas Kirdi. Oke, jadi sebelum kita bahas mengenai langsung detail mengenai ekspresinya, kita bahas dulu mengenai hal yang paling mendasar dari itu semua, yaitu mengenai fakta dan opini. Oke, baik. Fakta adalah ketika Pak Jokowi menyalami dan ketika misalnya ekspresi yang ditampilkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yaitu Pak Jokowi tersenyum, Pak Prabowo terlihat garis bibirnya itu serius. Itu fakta, terlihat garis ini ke atas, ini datar gitu ya. Opini adalah bahwa itu adalah misalnya yang kita sebut sebagai apakah itu penghinaan, apakah penistaan, apakah itu fun atau enggak fun, itu opini. Karena menurut mereka berdua, enggak ada dasar landasan faktualnya. Yeah. Itu adalah sebuah interpretasi dari masing-masing orang terhadap keadaan. Oke, itu satu dulu. Mm-hmm. Kalau kita masuk kemudian ke detail mengenai apakah Pak Jokowi saat itu kondisinya seperti apa, dari sebelum Adian menyalami, itu sudah ada senyum dari Pak Jokowi dan terlihat bahwa Adian juga ketika itu ya gerakannya juga gerakan menghormat. Dan menghormat itu apakah itu militer atau nggak militer, sekali lagi saya sih dari SD juga melakukan itu sih semuanya gitu ya. Itu kebiasaan, kalau masalah kebiasaan. Itu saya serahkan pada mereka berdua biar gubuk-gubukan lagi lah. Gitu. Tapi kalau kita bicara bahwa suasana fun, terlihat coba kalau kita perhatikan gambarnya tadi ya. Okay. Begitu hormat, terus Pak Jokowi ya tersenyum aja. Dan senyumnya itu nggak ada kemudian jadi tambah lebar, tambah kecil. Senyum, terus habis itu dia tepuk-tepuk Adian seperti itu. Dan itu adalah kalau kita bicara momen yang formal, terlihat tidak seperti itu. Itu memang momennya adalah informal. Okay. Kalau misalnya dari beberapa klaster. Klaster itu adalah gabungan beberapa bahasa tubuh dan gestur yang ditampilkan. Nah, kalau yang kemudian Pak Prabowo, bahwa itu momennya serius ya. Bahwa itu adalah momen serius, bahwa kemudian hormatnya juga terlihat bahwa ketika menghormat juga penuh ketegasan dari tanggapan oleh Pak Prabowo-nya. Apakah itu kemudian melecehkan, memparodikan, segala macam, menurut saya ya kita bebas mempersepsikan apapun. Okay. Kalau misalnya mempersepsikan itu penghinaan, boleh, belum tentu benar. Apakah mempersepsikan bahwa itu fun, juga boleh,
juga haknya juga yang punya persepsi seperti itu. Jadi, tapi saya sendiri berprinsip bahwa kita udah kelamaan kemarin capek banget gitu ya, berantem gitu. Kalau sekarang mau kayak gitu aja dipakai berantem, saya ngeliatin gini berdua ngapain sih berdua gitu. Tapi itu kan saya ya, maksud saya. Kalau saya melihat bahwa gambar dua itu, ya dari sisi Pak Prabowo dan dihormati oleh ada orang-orang. Saya nggak tahu itu purnawirawan atau siapa, serah gitu. Ya, faktanya ada orang-orang yang melakukan penghormat seperti itu. Dan sekali lagi, apakah disebut presiden kalau di Bang Andre tadi bilang bahwa di internal kan disebut presiden. Ya mungkin video itu harusnya beredar internal. Mungkin, atau mungkin bocor kemarin jadi eksternal, gitu, bisa jadi. Ya. Kan gini ya, kalau kita bicara netizen yang maha benar dengan segala firmannya itu, gitu ya. Kan mereka itu kan kemudian heboh sendiri kan bisa, gitu. Kemudian kalau yang satunya bahwa itu memang sebutan dibilang Bang Ade tadi bahwa itu memang presiden, ya nggak bisa disalahin juga, memang masih presiden kok Pak Jokowi. Tapi kemudian saya mengajak teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, untuk melihat bahwa memang kondisi yang Pak Prabowo, mereka menunjukkan keseriusan. Okay. Ini bukan sesuatu yang sifatnya memang dipakai untuk main-main atau sifatnya informal. Sementara yang satunya, sifatnya kondisinya informal. Dan dari awal sekali lagi kalau kita dilihat gambarnya lagi, memang sudah ada senyum lepas dari awal. Jadi saya katakan bahwa ya ini bisa jadi sebuah kondisi yang memang mereka sudah lucu, seru, segala macam di antara teman dan sebagainya. Mungkin juga sifatnya ini ya, kalau lebih egalitarian mungkin, jadi dianggap bahwa sama sejajar, nggak melihat batasan jarak dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau di sisi pandang yang pertama tadi, mungkin memang saat itu, saya nggak tahu itu ada acara apa sebelumnya. Okay, dan kita nggak bisa menjudge bahwa itu salah benar dari situ. Tetapi bisa jadi memang lagi ada jarak antara atas bawah, wajar kalau serius seperti itu. Baik, nah untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita akan dengarkan juga komentar ataupun tanggapan dari Mas Nyarwi Ahmad, ini selaku pakar komunikasi dan juga marketing politik. Assalamualaikum, selamat malam Mas Nyarwi. Malam, Putri. Iya, tentunya tadi juga sudah melihat bagaimana video yang viral, baik video dari kubu 01 maupun kubu 02. Mas, tanggapannya apa, Mas? Karena kalau kita lihat ini ada juga yang nyebut bahwa, wah ini yang 01 bikin karena untuk nyindir 02 dan sebagainya. Ya, begini. Menanggapi tadi, Bung Ferdi ya. Pertama begini, istilah atau kata jabatan presiden itu kan sebenarnya banyak ya, ada presiden partai di Indonesia PKS yang pakai ya, ada juga presiden yang dipakai perusahaan ya, nama-nama jabatan presiden. Tapi dalam konteks video ini kan presiden dalam arti konteks pemilu kita hari ini, pilpres ya. Apa yang pada konteks video Pak Prabowo bisa misalnya di situ adalah dukungan dari kelompok orang yang mungkin purnawirawan, di situ tadi Bung Andri menyebutnya, yang meyakini Pak Prabowo sebagai presiden seperti itu. Nah, dalam konteks Pak Jokowi di video itu juga terlihat kan. Tadi Bung Ferdi menyebutnya kita bicara fakta ya, bukan opininya. Ya, sebagai presiden. Nah, di situ. Ini bisa dikategorikan sebenarnya bisa dibaca dua hal. Yang pertama, ini political satir atau komedi. Kalau sebagai political satir atau komedi, itu hal yang wajar dalam dunia politik ya. Nah, cuma hanya saja sumber dari political satir dan komedi ini dari mana kan gitu. Ada yang dari aktor politik, artinya antar aktor politik ketika mereka apa namanya merespon isu politik, kemudian memunculkan atau berekspresi dengan gaya political satir atau komedi. Yang kedua dari masyarakat pada umumnya, artinya elektorat ya seperti itu, pendukungnya maupun apa namanya masyarakat secara umum di situ. Nah, apa yang terjadi dengan video ini saya lihat political satir muncul dari dua-duanya. Jadi kalau kita simak yang berkembang selama beberapa minggu terakhir, ya dari tanggal 18 itu sampai sekarang, itu kan banyak yang dibuat di masyarakat saya lihat. Terlepas juga tadi Bung Andri menyebutnya ada tokoh TKN juga yang di situ yang membuatnya. Nah, tapi yang kemudian ini menjadi viral atau menjadi menarik karena ada video ini siap presiden itu yang kebetulan di situ Pak Jokowi dan elit TKN. Nah ini yang kemudian memunculkan pertanyaannya, apakah ini pertanyaannya, apakah ini sekedar political komedi atau satir, atau masuk ke political mockery. Mockery itu ejekan atau semacam, ya kayak semacam bahasa ini ejekan lah, seperti itu. Nah kalau
masuk ke political mockery. Nah, ini yang kemudian bisa memunculkan persepsi atau interpretasi yang kemana-mana seperti itu. Dan kadangkala di tengah polarisasi yang seperti ini, kondisi seperti ini mungkin bisa, ya kalau antar elit sih nggak apa-apa, tapi yang mungkin bisa dikhawatirkan adalah political mockery ini menguat di kalangan para pendukung di dua kubu ini. Yang ini sebenarnya yang mungkin termasuk hal yang saya pikirkan dan saya khawatirkan hari ini, Putri. Baik, Mas Nyarwi, artinya juga dengan adanya video ini seharusnya kita bisa cooling down setelah pencoblosan kemarin, Mas Nyarwi. Tapi kemudian ada video seperti ini, ada nanti kalau ada salah tangkap mungkin kemudian disebut sebagai parodi, artinya ini juga bisa memungkinkan lahirnya gesekan baru lagi dong, ya, memanaskan hal baru lagi di kalangan masyarakat para pendukung dari keduanya ini, ya? Ya, itu yang termasuk yang saya khawatirkan juga. Artinya sebenarnya begini juga, mungkin kekhawatiran itu ya bolehlah dianggap berlebihan, tapi sisi positifnya begini juga, mungkin masyarakat juga sudah jenuh dengan ketegangan-ketegangan politik, kemudian dari situ mengekspresikan apa namanya video siap presiden itu kemudian menjadi parodi-parodi yang mereka nikmati. Nah, kebetulan objek yang diparodikan itu adalah Pak Prabowo dan beberapa yang tadi Bung Andri menyebut itu purnawirawan yang menemui Pak Prabowo tanggal 18 Agustus kemarin itu. Dan ini yang kalau ditangkap terlalu serius, kemudian saya khawatirkan ya itu tadi, interpretasinya memunculkan emosi atau tadi bahasanya gesekan. Karena begini, kita hari ini, demokrasi kita ini dalam konteks pilpres ya, itu tidak hanya murni elektoral demokrasi yang kemarin kita jalankan, tapi juga ada warna yang sifatnya demokrasi, orang sering menyebut ya. Jadi ada unsur emosi yang juga muncul di antara pendukung ya, yang menginginkan capres-capresnya itu menang, tapi pada faktanya kemudian bisa kalah, atau yang satu menang kemudian faktanya menang seperti itu. Dan ini kan ada kepuasan, ketidakpuasan yang kemudian bisa mendorong pada rasa ya mungkin semacam gesekan, kemudian saling ledek. Ya, moga-moga aja ini mau keringnya antar elit aja, tapi tidak muncul antar pendukung. Baik di kubu 01 maupun 02 sehingga gesekan itu berkembang. Moga-moga malah nanti ada cooling down ya. Saling guyon aja, tidak memunculkan political mockery, tapi semacam political satir atau komedi yang itu sekedar untuk meng-cooling down, membuat suasana lebih tenang atau nyaman seperti itu. Tapi menunggu hasil KPU ya. Baik, nanti kita bahas lagi Mas Nyarwi, termasuk juga apakah memang masyarakat kita ini sudah siap untuk bisa memberikan tanggapan, menanggapi, ataupun menerima political satir ataupun political comedy yang sempat disinggung tadi oleh Mas Nyarwi dan Mas Arya. Ini jangan-jangan yang kita khawatirkan malah video ini jadi viral, tapi malah bikin emosi dari para pendukung masing-masing. Nanti kita akan bahas, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, itu tadi dua video siap presiden yang menjadi viral. Kemudian orang-orang juga pasti melihatnya dari berbagai macam sudut pandang. Sudut pandang mereka sendiri-sendiri yang sudah ditunjukkan tadi juga dibicarakan oleh Mas Kirdi. Begitu Mas Arya. Yang kita khawatirkan jangan-jangan dengan keluarnya video dari 01 viral ini makin gesekan. Nanti banyak juga mungkin masyarakat pendukung 02 yang berpikir seperti Bang Andre, wah ini parodiin waktu itu yang adegan ada bersama Prabowo nih. Gitu. Kalau kita ya lihatnya malah tanggapan yang banyak ke saya gitu ya, itu malah mengatakan ini memang beneran kalau ini, karena ketemunya sama presiden gitu, sama presidennya beneran, Pak Jokowi kan presiden gitu. Jadi malah tanggapan yang kita lihat tuh malah seperti itu. Jadi banyak yang masuk ke saya itu, Bang ini kapan videonya ini Bang? Saya bilang ini tadi malam, oh gitu. Wah kalau ini sih bener, karena ini memang bener presidennya gitu loh. Dan tapi kita sih, saya bilang ya kan kita itu ini kok suasananya santai saja gitu, jadi nggak perlu sampai dipolemikan aneh-aneh gitu kan. Dan kalau sampai dipolemikan jadi aneh juga. Kita elit nih jangan buat tegang lah. Okay. Jangan bikin tegang. Kita tunggu KPU sekarang quick count kan udah jelas. Pak Jokowi menang. Menang gitu ya. Jadi semua lembaga survei mengatakan Pak Jokowi menang. Kemudian ya sudah. Inilah kemenangan dari Pak Jokowi, kemudian kita tunggu KPU, dan kita, saya harap sih semua elit-elit jangan bikin tegang. Jadi kalau elit gak bikin tegang, itu tadi video tadi gak bikin tegang ya? Kan ketawa-ketawa itu tadi, santai banget gitu loh, jangan buat tegang gitu loh. Gak bikin tegang kok Bang Andri katanya elit ini. Orang kan berjuta alasan ya, kalau maling itu kan gak mau ngaku. Gitu.
Jadi boleh saja berjuta alasan, ya kita tahu lah, berjuta alasan mencari pembenaran boleh-boleh saja Bang Aryan, bersilat lidah. Tapi kan kita tahu suasana ingin melakukan parodi, menyindir, melakukan penghinaan, bagi kami tidak ada masalah. Yang kami sayangkan, tolong, ini purnawirawan. Di semua orang, politisi tahu Gerindra itu ada sayap partai namanya PPR, Pejuang Purnawirawan Indonesia Raya. Mereka, sebentar Bang, mereka adalah purnawirawan-purnawirawan TNI yang mendukung Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat baju mereka, ada tak? Ada wing mereka, ada tanda penghargaan mereka, semua ada di situ. Jadi, tapi kan wajar saja orang tidak mau mengaku ya. Kan inilah di Republik ini kan susah. Berani berbuat, banyak yang tidak berani bertanggung jawab. Nah itu pertama. Yang kedua, sebelum video ini kan juga ada video saudara Bahlil yang tadi saya singgung. Yang viral juga bagaimana memparodikan ya. Orang boleh bercerita apa saja. Nah kami hanya mengingatkan satu hal. Ini purnawirawan-purnawirawan kita. Tolong hargai. Itu saja. Terserah Anda, Bang Arya ingin bersilahkan, bersilat lidah. Si monggo. Monggo saja. Sebentar Bang, saya belum selesai. Nah nanti silahkan saja, yang jelas saya ingin menyampaikan aspirasi bahwa ini purnawirawan-purnawirawan kita yang berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tanpa mereka berjuang, belum tentu Pak Jokowi jadi presiden. Baik. Tolong baik. Hargai. Gitu baik. Terserah kalau Anda ingin bersilat lidah, saya pakai logikanya beliau. Tapi silahkan saja. Baik, saya pakai logikanya beliau ya. Kalau gitu justru harusnya Pak Prabowo nggak mau disebut presiden. Itu pelecehan. Karena Pak Prabowo itu bukan presiden. Dia harusnya menolak itu semua purnawirawan ngomong ke beliau. Ngomong, masa hidup siap presiden? Pak, beliau bukan presiden gitu loh. Itu justru pelecehan terhadap beliau sendiri dan pelecehan terhadap jabatan presiden. Kasihan Pak Prabowo-nya dan kasihan purnawirawannya. Seakan-akan terilusi. Yang dia ketemu Pak Prabowo, dia kira Pak Prabowo ini presiden. Pak, bukan. Justru ini berbahaya gitu loh. Justru jadinya, marilah kita harusnya, teman-teman itu, jangan sebarkan video itu ke publik. Sehingga orang tidak, loh ini sampai rakyat tuh kasihan loh. Dia kira Pak Prabowo presiden, Pak bukan. Loh, mereka lihat, oh ini Pak Prabowo jadi Prabowo, Pak Prabowo jadi presiden nih. Bahaya loh. Justru kita harusnya Pak Prabowo menghentikan penghormatan terhadap beliau ketika disebutkan presiden. Ketika kita pakai logika beliau. Ya, boleh saja. Kalau kita sih, memang Pak Jokowi-nya presiden kok gitu. Baik, Bang Andri. Ya, boleh saja. Nah. Jadi kan saya, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang ini panggilan di internal kami. Nah, itu satu. Yang kedua, sebenarnya ini nggak fokus kami. Fokus kami sekarang adalah bagaimana Bang Arya nih bernyali sama-sama bersama kami membongkar kecurangan yang ada. Ini yang kita himbau sebenarnya Bang Arya. Kita lebih menarik sebenarnya diskusi soal curang, curang, dan curang. Bagaimana indikasi aparat keamanan memanggil bupati, wali kota untuk mendukung petahana. Bagaimana indikasi aparat keamanan memanggil kepala desa untuk mendukung petahana. Baik, bagaimana baik. Indikasi BUMN digerakkan betul, untuk mendukung petahana. Itu lebih menarik dibongkar. Dan Bawaslu tidak cukup mampu membongkar ini. Baik, mari baik, kita bentuk tim mencari fakta. Itu usulan saya. Kalau Bang Arya punya nyali dan berani mengungkap kecurangan. Gitu loh. Mencari fakta dari mana? Dari Hongkong. Gitu baik, memang kita sudah bahasin di diskusi sebelumnya, ya. Tapi memang kali ini adalah kita harus diingatkan yang terus, karena betul. Gini Putri, kecurangannya ketol, ini kecurangan maling itu, curang itu maling, maling itu cenderung diam, korban kemalingan lah yang sering berteriak, itu silakan masyarakat menilai, ya. Gitu loh. Jadi gini, saya balikin lagi ya, ngomong curang, udah dihitung, cuma 0,03, misalnya pencurian 1, 2, pencurian 1 daerah nih, baik. Lalu dikatakan, wah ini ada pencurian masif, padahal pencurian cuma sama hanya dua tiga saja yang pencuriannya. Jadi dari sekian ratus juta itu suara sekian ratus ribu C1 itu hanya kecil ratusan, dan itu langsung diperbaiki. Dan itu 0,03 doang. Dan dikatakan itu masif. Dari mana? Dan baik, ternyata ya. Teman-teman dari 02 nggak punya data. Nah ini salah nah, juga. Ini dia. C1 kecurang, aja nggak punya. Pertama saya punya C1, makanya saya tahu suara saya berapa di TPS Bang. Nanti nah, itu satu. Yang kedua, saya tahu suara saya, alhamdulillah hampir 130.000, dua kali lipat mantap. Dari atas Bang Arya. Yalah dia Gerindra, satu, gua, yang pertama itu. Yang kedua, kita
bukan bicara hanya proses dari mencoblos baik, sampai baik. Perhitungan. Baik, tapi sebelumnya bagaimana indikasi aparat dan institusi itu. Makanya saya bilang kemarin bahwa kenapa saya usulkan presiden satu periode 7 tahun. Baik. Supaya presiden itu kita hanya memenuhi janji kampanye tanpa perlu menguasai institusi negara untuk mempertahankan kekuasaan. Baik, baik. Gitu loh. Nanti kita akan lebih lanjut lagi, tapi kita kembalikan ke tema, Mas Yudi. Ya. Yang ingin kita tahu lebih lanjut, kita soroti juga adalah bagaimana kemudian efek dari video ini kepada masyarakat. Tadi saat break, jeda, Mas Yudi juga menyoroti bahwa ini ada hubungannya juga dengan budaya yang ada di kita, tingkat sensitivitas masyarakat juga dalam menerima, melihat, menelaah, dan memberikan respon reaksi atas video itu. Gini, buat saya, yang terjadi di Indonesia ini banyakan keblinger sebetulnya. Dalam hal tanda petik ya, tanda petik istilahnya udah sosial media, komunikasi masanya ini alat tools yang ini kecepatan. Sementara masyarakat ini belum siap sebetulnya untuk bisa secara bijak merespon sesuatu. Artinya apa? Kalau misalnya kita bicara ada video seperti itu, bisa saya sepakat bahwa sama Bang Andre tadi bahwa ini bisa dianggap ini parodi, penghinaan, bisa. Tapi juga bisa dianggap seperti kata Bang Ade tadi gitu ya, Bang Arya tadi, bahwa ini kenapa enggak, ini santai kok, informal, take it easy aja gitu. Kalau kita bicara di luar, orang tuh bahkan bisa tanda petik memparodikan katakanlah apakah Tuhan, Rasul, Nabi segala macam di luar sana gitu ya. Dan mereka santai-santai aja gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa kita harus seperti itu. Tetapi poinnya adalah bahwa kita ada disenggol dikit aja, colek dikit kayaknya ngamuknya setengah mati gitu. Senggol bacok. Senggol bacok. Dan itu biasanya bisa terjadi karena macam-macam hal. Karena biasanya ada masalah individu itu sendiri, ada masalah yang di kepala dia yang dianggap itu besar, apa hubungan dengan pekerjaan, hubungan dengan keluarga, dan segala macam. Nah, menariknya apa? Ini mau saya garis bawahi tadi. Kan ada komentar dari Mas Cahyo ya. Tadi. Itu luar biasa buat saya bahwa ini berpotensi menimbulkan sebuah konflik horizontal yang luar biasa. Nah, tapi kemudian kalau misalnya apakah dari kubu 02 bilangnya nah akan benar kan bisa konflik misalnya gitu ya. Kubu 01 bilang lo harusnya santai aja. Ini yang bisa dilakukan para elitnya adalah saling enggak baper dua-duanya. Dua-duanya ya, dua-duanya bukan salah satu. Yang istilahnya yang satu bilang kita kan cuma bercanda ya gitu. Misalnya ngomong dua. Yang 02 bilang, kita juga ini kok apa namanya? Oke-oke aja kok gitu. Ini yang belum pernah terlihat di sini sore ini. Kalau terlihat ya, kalau mereka berdua dari awal, kalau berdua, saya soalnya ketika mereka kayak gitu, saya justru asik ngamatin mereka dan saya apa namanya gerakan kaki, gerakan segala ini saya lirik ini dari tadi kayak gitu, malah seru gitu. Maksudnya kalau mereka dari awal teman-teman kita ini gitu ya, wong di TV kayak berantem, mau di belakang lucu-lucuan kok gitu ya. Ini gua bongkar aja gitu di muka pemirsa. Tadi ketawa-tawa gitu. Nah sekarang logikanya gini, kalau dari tadi awal gitu, bilangnya oke, ini para purnawirawan ini ngasih tahu gitu ya. Dibandingkan misal bilang ini penghinaan terhadap purnawirawan gitu, kan jadinya masyarakat akan ada yang mengangguk. Iya juga nih, panas lagi. Terus kalau misalnya Bang Arya tadi bilang, ini baper aja gitu. Yang sebelah sini dari 01 juga bilang, oh kan mereka baperan gitu. Kapan kita damainya? saya warga negara gitu ya, ngelihat mereka berdua, aduh. Gitu loh, pusing gitu. Yeah. Tapi ini kalau dilihat maksud saya, dua calon presidennya dua putra terbaik bangsa. Yang kalau misalnya mereka seperti itu, kenapa enggak misalnya Pak Prabowo mengucapkan sebuah komentar bahwa terima kasih sudah memviralkan gitu. Itu adalah opini dan apa namanya dorongan hati para purnawirawan. Kami punya sayap yang namanya, karena kalau dari kata-kata Bang Andre tadi bahwa kita semua tahu bahwa Gerindra punya sayap, itu menurut saya itu kalau kita bicara influencing linguistic pattern, yaitu apa? Tidak semua orang tahu. Saya aja enggak tahu gitu kan. Tetapi itu seolah-olah mengajak jadi tahu. Jadi menggiring massa untuk percaya hal seperti itu. Nah, kemudian ketika dibilang bahwa kalau misalnya tadi baper, dibilang baper, itu seolah-olah kemudian mengeneralisir semuanya, gitu. Maksud saya, maksud saya kan kemudian kalau kita elit-elit politiknya ini juga santai-santai semuanya berdua ini dari tadi tembak-tembak lucu-lucuan, gitu ya. Ya orang di bawah juga, oh ya udah oke, gitu ya. Baik-baik aja dan juga gini lagi, rekonsiliasi lagi gitu. Baik, itu yang kita harapkan, nanti kita akan sambung lagi dialog kita, termasuk kita nanti juga akan ngobrol atau lanjutkan perbincangan kita bersama Mas Nyarwi di Yogyakarta. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
kita akan lanjutkan perbincangan kita. Mas Nyarwi tadi tentunya sudah mendengar bagaimana perdebatan dari kedua rekan kita, ada Bang Andre dan juga ada Bang Arya. Tapi yang pasti ini harusnya menjadi pesan untuk kita semua bahwa elit politik memberikan contoh yang positif kepada masyarakat. Apalagi masyarakat kita tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Kirdi, Mas Nyarwi, bahwa memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi rasanya. Ya, begini, kita ini dalam berdemokrasi ini kan salah satu tantangan yang mungkin agak perlu ya, tidak hanya elit memberikan contoh ya, tetapi juga masyarakat bareng-bareng kita belajar adalah memanage emosi. Kenapa? Karena kadangkala parodi itu kan terkait dengan budaya. Sebenarnya di banyak negara, parodi, political satire, maupun bahkan political mockery. Mockery itu istilahnya ledekan-ledekan. Itu sudah banyak dilakukan antar elit ya. Kalau antar elit itu hal yang biasa sebenarnya, tapi cara substansi meledeknya kadang-kadang terkait kebijakan, bukan terkait style. Ya. Nah, atau bahkan terkait dengan hasil pemilu seperti ini ya. Nah, ini perlu, elit juga perlu sedikit mengerem untuk... Tapi saya yakin kok itu tidak ada kesengajaan. Kalau boleh saya bertanya, kayaknya tadi saya lihat ya ke Bung Arya Sinulinga mungkin bisa mengkonfirmasi, itu sepertinya spontanitas ya video itu. Atau ya, memang ada desain, tapi sepertinya spontanitas kali ya. Bukan desain mas, itu adalah spontanitas. Jadi ada yang langsung sebelumnya ada yang salam, ada yang adian langsung hormat, ada yang lain gitu. Jadi ya semua ikut-ikutan aja. Jadi tidak ada spontanitas kan? Spontanitas, sangat spontan. Dan kita suasananya sangat apalagi, informal gitu. Iya, apalagi itu spontanitas. Ya, kan kita sudah tahu itu spontanitas. Artinya tidak ada semacam niatan untuk dalam tanda petik mengejek kan seperti itu. Jadi itu menanggapi mungkin merespon dari perkembangan yang sudah terjadi di apa video-video yang dibuat di masyarakat. Tapi saya juga perlu mengamplifikasi tadi atau menegaskan tadi yang disampaikan Bung Andre bahwa kita memang perlu, walaupun di situ ada political satir, political komedi atau bahkan mockery, itu tidak menyentuh hal-hal yang menyangkut harga diri dari misalnya kayak tadi pejuang atau apa. Tapi saya yakin itu kan mungkin political komedinya itu atau guyonan lah kalau bahasa santainya itu mungkin ditujukan ke Pak Prabowo bukan ke orang-orang yang datang atau saya Partai Gerindra ya dari situ. Nah, tapi sekali lagi ya, kita sama-sama tadi Bung Kirdi ya menegaskan, elit ini kan menjadi referensi apa kalau bisa menunjukkan hal-hal yang sifatnya apa saling menghormati walaupun bisa dengan guyon yang seperti itu tetapi tidak dengan baper ya, tidak berbasis pada hal yang sifatnya emosi, itu hal yang positif yang bisa kemudian menenangkan proses politik yang terjadi pasca pemilu hari ini. Dan ini kita semua kan mengharapkan itu berlangsung dengan baik ya. Artinya apa? Tidak ada lagi gesekan-gesekan, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian di level grassroots itu menjadikan kita makin khawatir, elit-elit kita semua makin khawatir bahwa pemilu ini berlangsung, ya kita harapkan nanti akan dengan damai sampai tanggal 22 Mei itu diumumkan oleh KPU hasilnya. Seperti apa? Baik, Mas Nyarwi Ahmad, terima kasih banyak tentunya. Ya. Sudah menyempatkan waktu juga untuk berbincang dengan kita. Terima kasih juga Mas Kirdi, Mas Arya, dan juga Bang Andre. Tentunya kita nanti akan menunggu bagaimana hasil penghitungan rekapitulasi dari KPU 22 Mei. Kita akan lihat bersama. Dan...